wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Surini Nilah, 19MA003, selaku mahasiswi KUPU SB. Hari ini saya ingin mengongsikan ataupun membincangkan yang berkaitan dengan tajuk nilai-nilai MIB yang diterapkan dalam pendidikan. Nilai Islam ialah tanggapan, fikiran dan konsep tentang sesuatu yang dikatakan level of the mind. Tiap-tiap masyarakat ada sistem nilainya. Nilai ialah satu prinsip tingkah laku yang diterima dan diamalkan oleh sesuatu kelompok atau masyarakat. Nilai juga memberi satu ukuran ataupun standard untuk menilai sesuatu tindakan yang akan diambil. Secara umum, konsep nilai akan mempertimbangkan sesuatu tindakan dari segi betul atau salah, wajar atau tidak, adil atau tidak, menurut Tashim 2015. Manakala menurut Hashim 2004 menjelaskan lebih terperinci mengenai elemen-elemen yang terkandung di dalam calak Brunei itu sendiri. Di antara elemen tersebut ialah nilai budaya bangsa dinyatakan dan disenaraikan secara jelas. Nilai-nilai tersebut adalah seperti muafakat, bertanggungjawab, akhlak terpuji, adat dan kekeluargaan, dan yang kelima iaitu berbudi. Manakala di sini, saya akan memfokuskan terhadap akhlak terpuji sahaja, iaitu nilai akhlak terpuji seperti amanah, adil, menepati janji dan berlumba-lumba untuk membuat kebajikan, sihat menasihati, menteladani yang baik, menua yang tua, sentiasa kawan, tidak sombong dan sebagainya. Manakala di sini, nilai-nilai inilah yang perlu diterapkan kepada pelajar-pelajar ataupun diterapkan di dalam pendidikan Islam menerusi modul atau program MIB yang mereka pelajari. Masing-masing bagi sama-sama mendukung titah kebawah duli Baginda Sultan seperti mana titahnya, iaitu usaha ini membina insan adalah untuk melahirkan masyarakat Brunei yang berilmu lagi terpelajar. Mereka inilah kelak yang akan tampil ke hadapan dengan gaya maju, dengan semangat maju dan pemikiran maju, tetapi masih tetap selaku purih Brunei, orang Brunei, jiwa raga Brunei yang tidak pernah enggar dan lari dari janji mereka, seperti mana untuk mendukung konsep MIB ataupun Melayu Islam Beraja sebagai falsafah. Sebagai kesimpulan, nilai-nilai akhlak bangsa merupakan identiti negara yang perlu dijaga dan dipertahankan. Nilai-nilai MIB tidak akan terpisah atau bertentangan dengan nilai yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Bahkan sebaliknya, jika terdapat nilai Melayu Brunei yang bertentangan dengan nilai Islam, maka nilai tersebut secara automatiknya tertolak dan tidak boleh dikekalkan. Maka, salah satu usaha untuk memastikan nilai tersebut terjaga, pentingnya selaku rakyat Brunei, bukan hanya setakat mengetahui atau memahami, bahkan perlu juga berusaha untuk mempertahankan dan seterusnya mengamalkan nilai-nilai MIB itu sendiri. Oleh itu, pengamalan nilai-nilai MIB pula perlu dilaksanakan dan dipertahankan.
Itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.